Kali ini kita akan membahas mengenai 5 pokok pembahasan dari dinding pantai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dinding pantai. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari dinding pantai. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perencanaan dinding pantai. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pelaksanaan konstruksi dinding pantai. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari dinding pantai itu sendiri. Dan berikut adalah materinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Gaisani akan menerangkan mengenai pengertian dinding pantai serta tujuan dan fungsi dari dinding pantai. Pengertian dinding pantai. Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 /SE/M/2010 menyebutkan, dinding pantai yaitu struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Tujuan dan fungsi dinding pantai. Tujuan dari dinding pantai yaitu untuk mencegah atau mengurangi limpasan dan genangan areal pantai yang berada di belakangnya. Fungsinya yaitu sebagai perkuatan pada bagian profil pantai. Perkenalkan, saya Rina Dwi Astuti dari D1 yang akan melanjutkan materinya tentang perencanaan dinding pantai. Dalam perencanaan dinding pantai, perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya erosi di kaki bangunan dan limpasan gelombang ke daratan di belakangnya. Kedalaman erosi di kaki bangunan tergantung pada bentuk sisi bangunan, gelombang, dan sifat tanah dasar. Untuk melindunginya, pada kaki bangunan ditempatkan bahu pelindung atau dengan membuat turap yang dipanjang di bawah sisi depan bangunan. Kedalaman erosi maksimum terhadap tanah dasar asli adalah sama dengan tinggi gelombang maksimum yang mungkin terjadi di depan bangunan, menurut CRC tahun 1984. Elevasi puncak bangunan harus cukup tinggi yang dapat menarik butiran tanah di belakang dan pada pondasi bangunan atau piping. Keadaan ini dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan. Penanggulangan dari keadaan tersebut dapat dilakukan dengan 1. Membuat elevasi puncak bangunan cukup tinggi sehingga tidak terjadi limpasan. Yang kedua, di belakang bangunan dilindungi dengan lantai beton atau aspal dan dilengkapi dengan saluran drainase. Yang ketiga, dengan membuat konstruksi yang menahan terangkutnya butiran tanah atau pasir, misalnya dengan menggunakan geotekstil yang berfungsi sebagai saringan. Perkenalkan, nama saya Pindo Satrio Aji dari TS1. Di sini saya akan meneruskan tentang pembahasan dinding pantai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi dinding pantai, dan yang kedua, contoh dinding pantai. Langsung saja, yang pertama yaitu pelaksanaan konstruksi dinding pantai. Di sini saya akan mengambil contoh pelaksanaan konstruksi dinding pantai dengan menggunakan susunan buis beton yang disusun secara bertumpuk. Terdapat 7 tahapan pelaksanaan konstruksi. Yang pertama adalah pemasangan profil. Pemasangan profil ini untuk menentukan wilayah-wilayah galian yang akan digali guna untuk pembuatan dinding pantai. Menentukan kedalaman galian dengan menggunakan pengukuran dan pemasangan profil batas galian.
Pengukuran ini dilakukan dengan alat ukur teodolit dan bak ukur yang berpedoman dengan perencanaan. Kemudian yang kedua ada penggalian pondasi dengan ekskavator atau bego. Setelah pemasangan profil selesai, selanjutnya dilakukan pekerjaan galian tanah menggunakan bantuan ekskavator. Wilayah yang akan digali pada gambar ini ditunjukkan nomor 4. Kemudian, tahap pelaksanaan ketiga adalah pemasangan penyaring filter pada lantai pondasi dari geotekstil di permukaan lubang galian sampai dengan lereng di belakang tembok yang akan dibangun. Nah, pada gambar ini dapat dilihat wilayah yang akan dipasang penyaring filter itu ditunjukkan pada nomor 2. Setelah itu dilaksanakan pemasangan pelindung kaki dengan menggunakan batu kosong untuk melindungi erosi pada kaki bangunan dinding pantai tersebut. Tahap kelima, pemasangan buis beton dengan disusun bertumpuk, dilanjutkan dengan pengisian beton dengan siklop. Pelaksanaan dilakukan dengan bantuan alat berat ekskavator dan tenaga manusia. Pada gambar ini, wilayah yang dipasang buis beton itu ditunjukkan pada nomor 5. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan fondasi dengan pasangan batu yang terletak di bagian belakang dinding pantai. Pada gambar ini dapat dilihat wilayah pemasangan pondasi dengan pasangan batu itu terletak pada nomor 3. Yang tahap terakhir itu finishing permukaan dengan memasang paving block. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pelaksanaan konstruksi pemasangan dinding pantai. Yang kedua, saya akan membahas tentang contoh dinding pantai. Yang pertama ada dinding pantai dengan puncak dinding lengkung. Dinding pantai dengan puncak dinding dibuat lengkung ini berfungsi untuk memantulkan gelombang kembali ke laut, sehingga gelombang tidak melimpas ke darat. Dinding pantai dengan jenis puncak dinding lengkung dapat dijumpai pada dinding pantai Kuta Bali. Kemudian yang kedua ada dinding pantai yang terbuat dengan tumpukan buis beton. Bangunan pelindung pantai dari susunan pipa buis beton telah banyak digunakan di Indonesia, seperti di Bengkulu, Manado, Pangandaran, Pekalongan, Tuban, Bali, dan daerah lainnya. Terdapat dua jenis penyusunan pada pemasangan dinding pantai menggunakan buis beton ini, yaitu disusun secara berjajar atau bertumpuk. Buis beton di dalamnya dapat diisi dengan batu atau beton siklop. Pada gambar sebelah kanan itu adalah contoh dinding pantai menggunakan buis beton yang terletak di Pantai Bengkulu. Kemudian yang terakhir ada jenis dinding pantai tegak lurus yang terbuat dari beton bertulang. Nah, dinding pantai tegak lurus ini selain berfungsi untuk sebagai dinding pantai, dapat juga berfungsi untuk menahan tekanan tanah di belakangnya. Nah, salah satu contoh yang menggunakan jenis dinding pantai sisi tegak dari beton bertulang ini dapat dijumpai di dinding pantai Riau.
Bangunan pantai rivetment. Pembahasan rivetment ada pengertian, bentuk bangunan, klasifikasi, keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir contoh pelaksanaan. Apa yang dimaksud rivetment? Rivetment adalah bangunan yang dibangun pada garis pantai dan digunakan untuk melindungi pantai dari serangan gelombang dan limpasan gelombang atau overtopping ke darat. Rivetment mempunyai sisi miring dan bisa terbuat dari tumpukan batu bronjong. Umumnya, rivetment merupakan bangunan pantai yang teringan dibanding dengan jenis-jenis bangunan pantai lainnya. Terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama, lapis lindung bisa berupa batu atau beton dengan bentuk tertentu yang mampu menahan serangan gelombang. Yang kedua ada lapisan filter yang berfungsi untuk menahan butiran tanah agar tidak keluar dan memungkinkan air bisa mengalir melintasinya. Yang terakhir, pelindung kaki diperlukan untuk memberikan stabilitas terhadap gerusan pada dasar bangunan. Bentuk rivetment. Bentuk rivetment yang pertama ada dari tumpukan batu yang terdiri dari lapis penutup run-up, lapis lindung, batu lapis kedua, batu kecil, filter atau geotekstil, dan yang terakhir pelindung kaki. Contohnya ada di Pantai Cermin Aceh. Yang kedua ada rivetment dari bahan geopack yang terdiri dari lapisan sandbag dan filter. Rivetment dari bronjong terdiri dari dua lapis, yaitu bronjong dan filter geotekstil. Contohnya di Pantai Lovina yang ada di Bali. Dan yang terakhir rivetment dari beton berduran precast. Contohnya ada di Pelabuhan Ikan Cilacap. Klasifikasi rivetment. Klasifikasi berdasarkan lokasi. Yang pertama ada perkuatan lereng tanggul, dibangun untuk melindungi tanggul terhadap gerusan gelombang pantai. Yang kedua ada perkuatan tebing sungai, untuk melindungi tebing dari gerusan gelombang dan mencegah proses minder pada tebing pantai. Dan yang terakhir, perkuatan lereng menerus, klasifikasi berdasarkan perlindungan arah horizontal. Yang pertama ada perkuatan lereng secara tidak langsung maupun langsung, yaitu ada struktur kaku dari beton bertulang atau pasangan batu kali. Yang kedua ada struktur lentur dari bronjong batu, pasangan blok beton terkunci batu curah. Yang kedua ada perkuatan tebing secara langsung. Dan yang ketiga ada perkuatan tebing secara tidak langsung, yaitu ada struktur tiang panjang beton, besi, kayu, dan bambu, serta krip bronjong batu atau blok terkunci. Berikut ini ilustrasi penggunaan rivetment. Keuntungan dan kerugian rivetment. Keuntungannya, yang pertama, biaya pembangunan lebih murah daripada offshore brickwater. Yang kedua, pengerjaannya lebih mudah. Kerugiannya, tidak menambah lahan, erosi terjadi di depan rivetment dan pantai bisa lenyap, tidak mengurangi energi gelombang yang sampai di pantai, run up besar sehingga bangunan harus tinggi agar tidak terjadi overtopping, akses masyarakat ke pantai menjadi terganggu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh pelaksanaan pembuatan rivetment di video berikut.
Di sini saya akan menjelaskan salah satu bangunan pantai, yaitu dinding penahan pantai atau bulkhead. Pengertian bulkhead itu sendiri yaitu bangunan pantai yang fungsi utamanya untuk menahan tanah di belakangnya, sedang perlindungan terhadap serangan gelombang adalah fungsi sekundernya. Pengertian lain dari bulkhead itu sendiri adalah dinding penahan vertikal untuk menahan atau mencegah tanah untuk bergeser. Tujuan utama dari dibuatnya konstruksi bulkhead ini yaitu untuk mengurangi erosi tanah yang terbawa ke laut, bukan untuk mengurangi banjir pantai atau kerusakan akibat gelombang. Kemudian, di mana sih letak bulkhead itu dibangun? Bulkhead ini biasanya ditempatkan di sepanjang daerah yang mudah terkikis atau lereng curam dan dibangun dari kayu, baja, atau lembaran vinil. Bulkhead ini idealnya diletakkan di tempat-tempat dengan lebar basin terbatas, kanal sempit, cekungan buatan, dan sepanjang tebing curam tinggi. Nah, bulkhead ini biasanya berupa turap yang dipancang ke dalam tanah dan dilengkapi dengan angker. Berikut adalah contoh dari gambar bulkhead itu sendiri. Kemudian, kita melihat contoh desain bulkhead bangunan pantai. Ini ada bulkheadnya di pinggir pantai. Nah, bulkhead ini dibangun dengan cara mengikis tebing tanah, namun menyisakan bagian dasar tanah dan meningkatkan stabilitas tanah dengan melindungi bagian dasar tanah tersebut. Berikut contoh bulkhead bangunan pantai penahan tanah. Nah, ini ada gambarnya, di pinggiran pantai biasanya ada bangunan seperti ini. Nah, bulkhead ini dapat dibuat dari material seperti batu, kayu, blok beton, atau unit amorstone.